Ya sing yasinan kok ala-ala kan sing ora kabeh.
Terus yang terpanggil suatu saat ono omah di pitung dino. Itu nih saya bu dino. Kok kemarin nasi ujung sih pitung dino nih yang nganggur buat nasi semua orang dan lu bayi. Lo hal-hal sih terjadi pada orang itu kewajibannya humas. Ini bu RT RW bulan ini bu RT RW tak bereng ini pun perlu kayak jadwal pengajian. Selalu nih pun perlu paling di sekolah. Nah, sebatas mungkin toko-toko sih kepingin mengadakan acara itu kayak izin dan memberitahu dulu. Dan itu sudah pernah saya sampaikan berulang-ulang kepada seluruh warga. Walaupun hubungannya ngante dan anak toko-toko ini mengadakan kegiatan itu di harus izin bayar dia dan kesannya nanti warga yang itu toko harus menjadi mengatakan saudara-saudara yang ngajak ke kalau ada cuma pertanyaan lakukan salah penyebut kalau aturakan cuma nomor setunggal saudara Pak Holil Pak Menaru ingin menyampaikan tentang program kegiatan pendidikan untuk yang akan datang mau ke Pak Holil. Kami ngaji ijen karena relanya, karena ada yang ngaji kita di Indonesia. Kami mulai dulu.
anak-anak kok pernah puluh kabe ngajinya ngalir deh iku kaitane akhirnya merotol ya apa ngaji kita berbaik dengan dukungan dari sekitar masjid dan termasuk takmir masjid kira buat Mbak Mugli punya panduan, buku panduan pemulasaraan salam ada lalu disuruh mendata siswa atau murid lulusan SMA data itu gampang data kalau masih gak takut itu untuk bisa ini kalau tulis iso data ini gelap tak gak itu loh sih kurangnya itu ternyata karpi sing di masjid nanti karpi are ini kuatan karpi are sing di kerja aku sudah kemudian dan kuno dan aku lewat kok anakku karuan tuh ngoten kip dan dasari nari dasari kerasan nari itu sekiranya mereka diberikan bimbingan itu tidak merasa puas walah ayo terus kuadana oke umat di kuadana masih kurang dan insya Allah ngoten pun ini baru dalam masalah muadzin enten kita cibakas muadzin enten leti cibaran monggo syarat bukunya muadzin itu ya opo hari cili oleh tapi lewis butam yes ngerti najis ngerti gini ngerti maklum itu suci dari hadas dan yang membatalkan hadas rekbun tajis ini kusah ancar meskipun dari balik tajis itu kan dari balik tajis itu insya Allah di bawah 12 ini pun tajis antara 8, 9, 10, 9 ini pun tajis mulai di sana kita baca cerdas-cerdas saja. Musia bodi nanten pun cici harta kata Tuhan pun takde. Terus masalah ini tahu Pak pribadi yang berkaitan masalah nadir. Nanti dalam format baru itu boten sugal, boten kali, boten diko tapi gansal dan nanti itu terdiri dari ketua ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota ada lima, format baru kenadiran, ingin nanya nih ini cukup siji dan ini, Mas Uji masuk nanti masuk pelipir pulau Uji Heri Edi siapa sih ini Caron Warito ini ku nanti masuk pelipir sesuai dengan format yang disampaikan oleh ketua KUA waktu itu Pak Yusuf kasih pertopan pulau saat ini pun kantor mana nih waktu ini gue bikin ya apa nadiri ya apa ini akhirnya gue sampai akan gini gue liat deh yang sakit gue lurus ya gak sakit gue bener gue lurus buat antara nadir dan takmir itu yang jadi payung itu nadiri ada pun sih kerbiak bertugas ngurusi masjid
sakdek bengi masjid niku tamir sak seksi seksi niku di sana kuai bocah tamir terjun yang ber tamir karo mari padha pahami ta apa kok mboten pahami dene mesti mesti dikri ngoten bare sehingga nadir dikri selaku apa sisi sisi TV yang bekerja adalah tang buat satriusi terakhir dari tentang tugas kependidikan, insyaallah sangat apa dalam waktu singkat terakhir dari sisi Pak Kuklisnya sudah paham kulo utama kulo kepala sekolah kulo kepala sekolah kulo kepala sekolah tentang kebersamaan kegiatan masjid terutama masalah rutina niko wau rupanya masih lebih gede lho apa masjid itu nanti di sini nanti di sini ngaji ngaji aja nih nge si cilu udah kok ngeri udah bisa ngaji gitu ya apa apa sekolah aja ngaji lagi dulu hari ini ngotek nge lalu input enten kesepakatan persoalan diperluakan dan jamaah dan masyarakat maka semuanya menyadari ngaji ini disi engku ae mari 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 bisa dan juga enten enten sinkronisasi lalu buatnya enten sinkronisasi ini mah titi ae tuh berkali-kali dulu masih tahu kan pulang dikali dulu akhirnya bareng ini enten kesepakatan ngaji ini kapan ngaji Pak pulang dikali Pak pulang dikali Pak lumayan atau Pak dilani tunggu-tunggu enten kesepakatan lagi wajah rutinan pasti mari maghrib berarti kegiatan tahlilan atau undangan ini ikut dilaksanakan atau bisa jadi pun mau bocor luar rumah Pak Sori ya Pak Sori sampai kabinan itu mahal pun leen dan kesepakatan dan sudah disebarluaskan Pak RTRW itu dari takon ya ini luar pun itu saja dulu mungkin dari Pak Minan sakit di tambangan apa ni cecak dan Ustaz Sulaiman.
sedangkan isya imamnya Ustaz Sulaiman dan Ustaz Soekarno. Sekarang Ustaz Sulaiman tidak hadir, maka otomatis Ustaz Soekarno jangan sampai suruh-suruh, jadi otomatis langsung. Apalagi seret-seretan. Dan muadzinnya Bapak Sa'roni dan Bapak Abdul Karim. Subuh itu saya sendiri dan Ustaz Solehuddin. Nah, misalkan saya tidak hadir atau keturun di Ustaz Solehuddin, ya namanya orang. Tidak boleh suruh-suruh. Terus yang ada Bapak Ilham, dan kalau ada Mas Mazhar. Terus untuk zuhur Ustaz Rifai sendirian, tidak keturun. Terus muadzinnya Bapak Soekarno, Ustaz Soekarno dan Bapak Salim. Nah, yang muadzin. Sedangkan asar Ustaz Alwi. Nah, ini bisa berkomunikasi atau kolaborasi dengan Bapak Rifai dan Ustaz Alwi. Dan muadzinnya Muhammad Jidan dan Praba, ini kalau ada anaknya ada Sudi. Nah, jadwal ini berlaku sepanjang masa selama tidak ada perubahan. Nanti saya buatkan, saya tempelkan di papan pengumuman. Terus ketentuannya, setiap imam rawatib juga merangkap sebagai atau badal atau cadangan jika imam lainnya butuh. Nah, semuanya imam tadi itu lampung aku belum ambil tubuh. Nah, itu bahasa agak lemaju oleh imam itu. Nah, pokoknya statusnya imam ya, pokoknya Allah langsung maju. Nah, itu semuanya bisa menjadi badal. Aku imam imam itu tubuh itu badal lemisan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau biasa itu. Nah, itu untuk sholat rawatib ya, yang pasti kita lakukan setiap lima waktu setiap hari. Sedangkan berikutnya mengenai kegiatan sholat Jumat, ini sesuai dengan petunjuk sesepuh ya, sesepuh jadwal khotib dan imam sholat Jumat beserta imam Bilal dan muadzin. Nah, ini saya tidak menjadwal secara tanggal ya, nanti bingung. Nah, kita ngeri pasangan saja. Oh, pasaran ya. Pasangan ada ya. Jadi pasaran saja, misalkan saya dengan Abah Solihin Kliwon. Oh, Kliwon ini saya. Oh, Kliwon mana berarti? Seterusnya. Jadi kita tanggal biru, tanggal biru lagi gak tau kabe. Tanggal biru, ini jadwal ini sentek gak ono. Siapa sih maju kok ini? Kau ada kawin teh? Seperti itu, ya. Jadi berlaku selamanya sepanjang masa. Nah, jadi kita ngeri dewi. Misalkan apa? Tidak bisa ya berhubungan dengan pasangannya. Saya keliwon, misalkan kemarin apa Solihin izin, tidak bisa hadir. Maka sebetulnya waktu Pak Solihin terus saya gak apa-apa yang penting sama keywordnya. Nah, saya bacakan dulu untuk paing ya, urutan pertama paing ini Ustaz Rifai. Nah, seperti tadi gak ono aku kalau mengaku cadangan yang gak ada rumah usul dari cadangan itu gak ada. Semuanya juga cadangan juga badal ketika tidak ada yang hadir. Wayangku wayu, nah, nggak ada seperti itu. Butuh wayangku itu ini agak maju. Di situ ada buku dan buku apa khotbah Jumat tinggal baca. Ya. Bapak Rifai dan Bapak Maulud
Nah ini Bapak Nur Rosid, saya belum tahu Bapak Nur Rosid ini. Nah ini ada tiga orang, nah, jadi gilirannya lama. Nah gilirannya lama, jadi tiap apa tiap pain itu ada tiga orang. Kita khotib, bilangnya juga ada tiga. Bapak Munir, Bapak Supandi, dan saudara Bisma. Nah ini Bisma. Misalkan pain ini Bisma, ya nggak apa-apa, yang penting sama-sama painnya. Nah, itu. Nah terus kita kembalikan lagi. Misalkan nggak tengok kafe, tapi statusnya ada yang jadi bilal, gimonggo ngaju. Ya tetap putih-putihan. Jadi penontonnya itu, waduh ini lagi. Terus muadzin Bapak Kasamun, Bapak Nur Polis. Nah ini kalau ada Bapak Mansur kemarin andalnya enak pensiun. Kemarin nanti bisa dihubungi lagi. Terus untuk Jumat Pon, Bapak Miftahul Fuad dan Bapak Muhammad Arif Faizi. Bilangnya Haji Masudi dan Bapak Syahidi. Muadzinnya Bapak Subakno dan Bapak Sulaiman. Ya, nanti saya cetak nanti. Terus untuk Jumat Wage, Bapak Muflis dan Bapak Muhammad Salihuddin. Bilangnya Bapak Salim dan Bapak Fakhrul Ulum. Jadi ini tidak berubah sebenarnya, hanya menambahi. Muadzinnya merangkap yang Bapak Fakhrul Ulum dan Bapak Supandi. Jadi kalau jadi muadzin atau jadi bilal tidak apa-apa. Yang Kliwon, Abu Solihin dan saya sendiri, Bapak Minanur, Bilal, Bapak Kasamun dan Bapak Asfia, Pak RW. Muadzinnya Abdul Manaf, Pak Manaf, terus Bapak Khairul Anam, Pak RT. Terus yang lagi Bapak Holil, Haji Tohiron. Nah ini ada baru sama dengan Pak Nur Rosid, itu Ustaz Zaidul. Terus oleh SK ada Bapak Nadir, oleh Ojok, oleh Bilal, merangkap Bilal. Ini merangkap Bilal seperti biasanya. Jadi Bapak Zaidul, Bapak Soekarno dan Bapak Wawan. Bapak Setiawan, Bapak Beli Berdur Kurniawan, Wawan yang itu ya, Kurniawan, anak Daju. Nah, muadzinnya Bapak Zaidul, Bapak Sa'roni dan Bapak Abdul Karim. Nah, itu jadwal untuk sholat Jumat. Nah, ini ketentuannya juga sama seperti tadi. Jadwal berlaku abadi. Jadi tidak selama tidak ada perubahan dan penambahan. Setiap khotib atau imam juga merangkap sebagai badal. Nah, ini. Enggak teko gitu manis dari badal. Aku wayahe pon enak sih kliwon dan mau tenasan. Oh ini langsung maju sama cowok yang baru nonton kertas maupun ibu. Nah, tapi melalui koordinasi terlebih dahulu. Jadi misalkan punya nomor WA-nya, punya grup khusus COVID. Aku gak nyang, ini anu ya. Ya COVID kok ngani, gue sendiri mau. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab khotib Jumat itu masalah yang rentan sekali. Jadi kamar Jumat sebelum TNI, nah itu membuat jamaah itu berpikiran sih boten-boten. Jadi dan yang berikutnya ini, nah ini yang paling rawan, khotib dan imam sholat idra ini, jadi sholat Idul Fitri dan sholat itulah ha. Nah ini tiap tidak ada kejadian. Kalau dulu dari ini pasaran naik wajah kot, jadi kut berjumat Allah, biar yang kot wajah ketemu mana, yuk ikut mana.
Katamu mana orang berasa main dulu berasa lepak otai cari ini woi sopo dari ibu nah ini maksudnya urutannya itu ya urutan bukan pasaran urutan apa sebenarnya urutan di pasaran tapi tidak Jumat yang dipakai jadi urutan orangnya kalau kemarin khotbah tahun 2004 itu jatuh pada urutan Bapak Muklis dan Bapak Solehuddin ya. Maka ini adalah sejabat 5 tahun ya. Jadi setiap tahun ganti jadi sesuai urut, jadi tidak double balik munggah nah ini sesuai urutannya untuk 2025 atau 1446 Hijriah itu untuk Idul Fitrinya Abah Solihin iya Abah Solihin terus Idul Adha saya sendiri di tahun depan ini ya Abah ini Hilal Bisman untuk Idul Fitrinya misalnya tukaran Idul Adha dan Fitri kalau mau untuk Hilal Idul Adha Abah Kurniawan memandu takbir nah kita bilang ibu Bapak Kasamu dan Bapak Sulaiman ini langsung kalau bingung canggih ini yang sokong untuk urutan 2026 atau 1447 Hijriah untuk Idul Fitrinya Ustaz Khalil untuk Bilalnya Bapak Zaitun Ustaz Zaitun Nabis dan pemandu takbir sok takbiran langsung sak nah ngadege nah itu sudah ada SK nya dari Nabi ada petunjuknya dari yang atas untuk Idul Adha apa Haji Tohirun kan bilangnya Bapak Soekarno pemandu takbir saudara Bisma untuk tahun 2027 kalau setelah lima ini berulang lagi gitu muter gak mungkin balap-balap Pak Kutai ya sudah ada gulungnya ngomongnya ngomong berapa di India itu 2027 Idul Fitri Ustaz Rifai bilangnya Bapak Munir pemandu takbir Ustaz Mukhlis paling suara di sengenanya dari pembantu takbir untuk Idul Adha Muhammad Nur Rashid Bilal Bapak Supandi dan pemandu takbir saudara Muzaki 2028 di Sungwe 2028 pokoknya 5 tahun saya kok gak nutuh nih diganti di Bapak Jopo pokoknya ini Bapak Supandi jadi ngomong masalah lo bahwa yang penting ada direncana no. Tuhan yang menentukan nanti gue tenang gue besok terus khotib imam untuk Idul Fitri tahun 2028 Bapak Mutahun Fuad Haji Masudi bilangnya dan pemandu takbir Bapak Soekarno untuk Idul Adhanya Bapak Arif Aizin untuk bilangnya Bapak Saifi dan pemandu takbir Bapak Supardi yang terakhir 2029 Idul Fitrinya Bapak Muklis Idul Adhanya Bapak Solihuddin yang kemarin teman bilang Asriya Bapak Bahrul Ulum pemandu takbir Bahrul Ulum dan Budi Sampurna Nuris nah ini muter terus tadi nanti kondisional bisa rundingan wong loro iki sampean Idul Fitri nyae kamu selesai dan Jakarta jadi adalah harus ada koordinasi kalau butuh syari nah itu nggih itu mungkin mengenai apa peribadatan mengenai sholat Idul Fitri sholat Jumat dan sholat Rawatib mungkin ini.
itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya lain-lain kalau tanya apa atau untuk bisa menyempurnakan di susunan pengurus bisa diangkapi atau di ada dukungan biar tidak ada ulang menekan lagi sifatnya rapat dan dibebaskan memberikan pendapat di semua nanti kita bisa dengar supaya pendapat itu menjadi pendapat yang benar-benar bisa diterima. Mohon untuk usulan yang lain bisa kita mulai. Sadaripun pun pemenalian dan mengajukan imam utawa apa namanya mukadim rantengnya kan pulau itu kan sering keliling termasuk putri-putri posan sing pingin iku kula mboten jumatan di kabunan blas ngalang-ngali di kaca gerantuk itu kali lagi di kaca. Kalau kepingin lupa di sini masjid di beli kuning gue apa? Apanya ya apa? Dan tidak ada jauh beda kali masjid kabunan. Mereka istimewaannya masjid kabunan gue tunggal. Masjid sih gue lupa ini benar sekali gue lupa ini. Selama bulan Ramadan tidak ada satupun masjid yang punya sertifikat BBM. Tidak ada. Hanya kabunan til. Hanya kabunan til. Tapi dari kiri pasti mandi omakku. Untuk kailang biar untuk kailang untuk kopi barang jadi nek kulo nek sampean rasan-rasan wong aja nek masjid kasih wakam no emang bener-bener anak putunya bener-bener tidur ya apa justru mesti nih kualik sampean kumikir sajane gak perlu dikui sertifikat mana BBM enak apa? Biasa lah kok menaik sekali sertifikat no dengan harapan besok anak putu kulo cek nuntut tak boleh maksud lu sebab anak putu kulo betul saya nuntut sampaian apa untungnya? Tak mau aku sih tuku lipat kali lipat tak tuku nih aku sih kok. Nah sampaian oleh bagian suatu ngomong tuh kan harusnya itu seperti itu kau jatuh sampai kuali ambil anaknya macam tak dua kok, no masih kecil pun orang macam, mana misalnya kalau kecelakaan, oh ibu, cara tak dua kok, nama anak kecelakaan, semua ini, ni rumah sakit ini kita cuma sebagai yang ni, yo, nak kau rumah, mana jalan ni ku, siapa yang ni ku, anak ni kalau sebagai kiai, ini bapa ni ku beri rumah, tapi tak mereka tak tegas, awal, dipunji ke sekolah rumah ni ku ngurus, eh, iya kita eka pun ambil kiai ku foto, kita abahnya ku foto. Tapi kalau pun menyadari dan alhamdulillah kalau betul sampai punya perasaan ya apa yang kita mawon tapi kalau pasrahkan ke usia Allah ini sini dunia itu gimana niku sini dunia itu gimana niku lek on wong elek di petani api lek on api di petani kalau pun menyadari yang penting kalau pasrah apa cari usia Allah yang penting pokoknya kalau berusaha ya apa tadi wong ono manfaatnya buat orang lain dan bisa menyenangkan, mengenakkan orang lain kalau sisi enak, kalau gak terima ya sebabnya saya mau pasrah, aku cari teman-teman lajeng yang gak perlu kalau sampai akhir itu pada waktu terkait masalah peribadatan kalau mau UGI termasuk RT RT 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya GIP liatnya besok kabulan itu ngerti sing kula rumono. Wong iki mah kok GRT 1 tok, GRT 2 ya opo? Mosok GRT 2 ku ya kan kiai ning ngono kok di lima. Lha sing kula rumono kan gak mesti kiai ngono. Niku ngene ati. Kene niku ngono kok gawe kula wis mati ilmu. Oh, kok wetane kali tok ae dadi imam. Ana keluargane kali tok ae pangri minanu. Alwi. Barang nek kudu ngene dadi bendahara. Ah, jadi bolone dhewe ya ae. Wes ning ngene karo Pak Polone, Pak Polone sing penting pokoke ayo bareng-bareng ngenakno jamaah, iso salat berjamaah dino nek pancen tok sing dadi pikiran kula iki sing tok. Lajeng perlu kula sampaikan kepada panjenengan sing penting imam baik imam salat pagi maupun salat Jumat ada tambahan ingkang saged dipun sing tenate dipun sampaikan
kasihan juga lho. Insya Allah panjang kasih iman. Ini sahabat-sahabat mantun koma imamin pun ke pengimaman. Ini makmumnya dipersiapkan dulu. Jadi sampai jeloki makmumnya itu siap tapi berhubung. Jadi termasuk terutama lek Jumat sampai Rioyo. Dan kunti mungkin sampai siap mono. Oh gak guru sih, eh noto durung mari kene wis Allahu Akbar ping pindho lah saken ngendi. Dadi kudu-kudu siap kabeh. Bahkan ngomong ae sampe pate sakatene ambil kita busae enten are dia opo. Nah iki perlu pendidikan di sekolah-sekolah niku penting nggih. Supaya jadi anak-anak iku ngerti cara ngaji salat berjamaah. Niku sing perlu kula sampaikan kepada panjenengan terkait masalah usulan tentang tiamu adin atau bilal dan lain sebagainya. Mulai ini kula oleh dipimpin konasal gubernur oleh Bapak Nur Rosid dan begitu kula pripun dukur asal Makasih Cito Ilon niku cek gak terjadi koyo wis masih liyan niku ngoten. Jadi kekurune ana RT liyane sing ana wong alim kok gak didadekno. Iku gak dadi terimane biasa ya. Padahal lek pikiran kula nu meneh nang to. Ku ngatasi salat ae, tapi makmum gak dadi imam sing penting masjid. Oleh ganjaran rajin ya wis memang tetep ae pikiran kula meneh nang to. Tapi kan ganjaran kula niku boten ngoten. Oh, mancene imam mati ijeni anu-anu. Tapi tidak ada imam teman gak budal. Ya Allah, ya Allah. Ini Pak Amir berkenan teman-teman dan saya perlu panjangan menyampaikan Allah. Allah rasa baik. Dan Nabi sedangnya dia gak mau. So, imam pun agak pelit tuh. Kadang bacaan kurang sare, pun ngatur dirasan. Jin mau nggak ditandani malu. Kuatan karpulo. Kemudian bacaan lu ini kaya nak untuk tajam imam. Kita jengot. Nggih ya nih, nggih. Gula di rumah aja. Tidak hanya masalah imam saja, tapi kan. Gula ni kok gula omboi. Bukan ni prepare kacang. Bahkan lek kula dhewe insyaallah kula mboten ra tau ngrasani sampean. Lek sampean gak enak sama rani nang omahe sampean. Sampe tak karo Pak Kolen iki lho. Lah nek kula sore wae kok dandani. Nggih, dandane bacaan. Kok yo ngomong dhewe kok. Insyaallah. Sing mangke kok ora ngene iki yo ngomong. Biasa. Mboten sae mboten. Lah nggih Pak. Nggih padahal mboten trim menawa sampean. Nggih, iki kok bisa ditrami. Jadi enggak usah jelasin lagi, beliau tekan secara langsung ke yang bersangkutan. Untuk berikutnya usulan untuk nanti sebanyak rapat. Monggo. Ya bisa diterami nanti bisa diprogram oleh saksi dakwah. Untuk berikutnya ini karena untuk jadwal ya agar nanti ditulis dibuatkan grup tamir masjid dan imam khususnya khusus itu dan nomor telepon nanti biar saya nanti bisa mengontrol di saat jumat ini sama siapa atau nanti ada yang berhalangan nah, itu nanti sebelumnya saya nanti bisa koordinasi dengan imam yang berikutnya. Ini karena menyangkut untuk kelancaran dan di saat pelaksanaan di waktu sholat Jumat. Nah, ini nanti akan saya buatkan grup, jadi nanti disetorkan nomor telepon seluruh imam dan
Bilal dan wajibnya nanti kita sampaikan. Kemudian yang terkait grup, saya keluar dari grup waktu itu. Kenapa? Karena tidak semua anggota mengerti kode etik pemanfaatan media. Oleh karena itu, kalau memang saya masuk lagi ke grup itu, adminnya satu, hanya satu, kalau lalu. Kemudian hanya satu arah, tidak end to end. Nanti dia masuk deh. Ada saja yang dari adminnya dan searah. Jadi sampai yang saya menyampaikan, orang lain tidak bisa. Nah, aku kepingin ngomong no. Aku menyampaikan sampaian dan sama teman-teman di grup. Kalian hanya terima saja dan tidak bisa membalas. Itu searah. Sehingga dan manfaatkan semaksimal mungkin. Jumat ini yang jadi imam adalah ini nanti. Hari Selasa nanti malam ada pengajian. Selalu ada informasi seperti itu. Searah. KKB kayak informasi mono. Enggak barang enggak penting kan itu kan mono. Benjing yo gak kula kajenge munggah kelas. Monggo saniki ngopi teng griya kula. Enggak ada hubungannya. Nah, itu, jadi nanti kalau memang masjid ini membutuhkan apa itu namanya grup, ya grup takmir masjid searah Mas Arif, searah. Karena Mas Arif ini kenapa kok saya jadi Mas Arif? Karena Mas Arif ini mengerti tentang IT dan kode etik IT-nya dia insya Allah lebih paham tentang itu. Di mana-mana grup apapun. Bahkan Facebook, nah Facebook panjangnya Sedoyo. Hati-hati WA, Facebook sumber pahala, tapi sumber malapetaka dan sumber dosa. Contoh, pegane akhlak digital itu tidak ada, yang ada akhlak manual dan sekarang tidak berlaku akhlak manual itu. Dan kiai akhlak digital tidak ada. Belum ada kiainya, belum ada. Wong kiai ini dhewe yo kang ngerti. Bagaimana cara memanfaatkan apa namanya? Akhlak digital. Lah saiki ana kiai. Mikai pengajian. Para nang wong telepon. Oke, disik-sik lan wong telepon. Itu aman gak sopane, gak sopan nang jamaahe. Atau sebaliknya, wong ana pengajian nggawa HP. Ono pengajian ini, ayo ngarep HP ini diwocong ini. Pokoknya pengguna masjid pengajian HP udah digowo. Apapun alasannya, termasuk membaca Al-Quran. Kecuali membaca Al-Quran di HP hanya tahfidzul Quran saja. Sehingga tahfidz ojo ngaji lewat HP. Kenapa? Karena HP itu tidak masuk ke lajnah pentasrih Al-Quran. Karena saya sendiri pernah diingatkan oleh orang Arab waktu umroh, saya baca Quran di HP. Langsung HP saya dicabut, dikasih Quran persis ayat yang saya baca di HP itu. Ya akhirnya saya baca terus HP-nya datang. Tapi saya nggak tahu dia nggak kenalan sama orang itu. Ya belum dikirim malah juga. Nah oleh karena itu. Saya jadi berpikir, oh iya, saya pikir-pikir ternyata apa sih kok gak boleh menggunakan Al-Quran lewat atau terjemahnya lewat HP karena ternyata Al-Quran di HP tidak masuk ke lajnah pentasrih Al-Quran Indonesia ya. Nah itu perlu di apa itu nama apa lagi tentang itu. Alhamdulillah mungkin-mungkin kalau banyak dengan senantiasa angsal hidayah sang Allah Subhanahu wa taala terutama tentang pemanfaatan HP anak putu kula sampean ya anak putu sampean termasuk sampean sing duwe Facebook hati-hati mengeluarkan kata-kata di Facebook lek grup kan terbatas paling wong 100 atau wong 200 tapi lek Facebook wong sak donya iku jangan mengeluarkan kata-kata yang menuju kepada seseorang tapi sifatnya umum. Contoh ganti tombo dulu kapa orang tahu nyawa tidak lagi Facebook cuma orang satu ternyata ada
100 orang yang pernah pinjam kepada orang itu meskipun 100 rupiah. Oh, paling aku bayarin loh. Aduh, apa sih bukan 100 rupiah loh. Kita status itu kurang ajar ya. Gendam mau ngigen-gen. Pada saat yang sih dimaksud itu duduk ikut. Tau boleh sih utang, gak nyaur-nyaur. Sampai berjuta-juta. Nah ini sampai berkuasa pada semua orang banyak inilah sumber penyakit besok kita menghadap kepada Allah, yaitu menjadi orang yang gobrong dari ini kiai-kiai itu atau muflis. Kata ibu, suatu kak itu kakak itu, iya biar sampai ini buka HP ngilok no aku pada saat jadi kan ngilok no wong ini, ngilok no wong ini tapi nenek wong itu mulanya berhati-hati di dalam itu namanya bermain dengan medsos, hati-hati. Makaten menawi wonten ingkang perlu kita dalem malih, kita untuk kalian doa. Untuk kemudiannya nanti ditulis oleh sekretaris Pak Alwi, agar nanti apa susunan pengurus disempurnakan ditulis lagi. Itu ya, Pak Alwi. Terima kasih. Demikian rapat takmir masjid untuk pemindahan sudah dianggap selesai karena usulan sudah tidak ada. Nanti di berikutnya ada rapat berikutnya. Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih bagi hadirin yang sudah hadir di malam hari ini untuk menghadiri rapat takmir masjid di Masjid Baitul Rahim. Mudah-mudahan amal ibadah kehadiran kalian semua dianggap sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pembawa acara ulang punya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoyyibin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita sampaikan kepada apa Haji Solehin selaku ketua Amir Masjid Satu. Dimohon apa Solehin untuk menutup dengan doa. Al-Fatiha.